Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kamu semasa ia menyelamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan berbagai siksaan yang buruk. Dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu, membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu, dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cobaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Dan Nabi Musa berkata, kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur ingkar, maka hal yang demikian itu tidak merugikan Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mengapakah kamu masih berdegil? Bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang yang terdahulu daripada kamu, yaitu kaum Nabi Nuh dan Ad, juga Thamud serta orang-orang yang kemudian daripada mereka. Tiada siapa pun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi oleh rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata, sesungguhnya kami kufur ingkarkan apa yang mengikut dakwaan kamu. Kamu diutus membawanya, dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Rasul-rasul mereka berkata, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ia menyuruh kamu beriman kerana hendak membersih dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu hingga ke suatu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu, bawalah kepada kami satu bukti yang jelas nyata. Okay, jangan tidak membuang masa, tani jemput Ustaz Kamarul Salam untuk menjelaskan lagi ayat-ayat yang baca tadi. Semoga tani semua mendapat manfaat dengannya dan mempraktikan apa pengajaran-pengajarannya, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah SWT dengan limpah kurnia-Nya yang banyak, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan nikmat untuk berada dalam majlis ini, insyaAllah, dan juga majlis-majlis yang baik yang lain. Jadi kita bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi beri keteguhan dan istiqamah pada kita. Jadi selamat hari raya semua. Jadi malam ni alhamdulillah muka surat 256. Jadi kita berada pada muka surat yang kedua daripada surat Ibrahim . Jadi hari tu minggu lepas kita ulang beberapa minit tentang tema ataupun message daripada surah Ibrahim. So ada dua ataupun dipecahkan jadi ada empat. So harapnya masih ingat bagi siapa-siapa yang ada lah pada sesi lepas.
Yang pertama, topiknya ialah kesatuan risalah. Dan yang kedua, nikmat dan juga nikmah yang terbesar. Nikmat dan terbesar dan juga nikmah yang terbesar. Kesatuan tu yang pertamanya kesatuan kesatuan nabi-nabi ataupun kesatuan risalah ni ialah yang pertamanya ada dua kesatuan, kesamaan message yang dibawa oleh semua nabi-nabi. Jadi dalam surah Ibrahim ni kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut rusuluhum seperti dalam ayat yang kita baca pada malam ni ialah ayat ke-10. So kalau ayat surah-surah sebelum daripada ni Allah Taala sebut satu-satu rasul-rasul tapi start daripada surah Ibrahim ni Allah sebut banyak rusuluhum maknanya rasul-rasul mereka. Jadi Allah gabungkan semua rasul-rasul tu. Yang pertama sekali, semua rasul-rasul ni start daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa AS sebelum Nabi Muhammad SAW membawa mesej yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mesej dia satu je. Yang keduanya, kesatuan apa yang dihadapi oleh Nabi-Nabi terdahulu. Maksudnya, Nabi terdahulu juga hadapi masalah dia satu je. Problem dia satu je dalam dakwah dia, iaitu orang tolak dakwah dia. Tentangan daripada semua bangsa-bangsa, daripada kaum dia akan menentang. Dan cara penentangan tu sama je. Even kadang-kadang word tu pun sama juga. Word sama maknanya perkataan yang digunakan oleh orang yang tak suka pada Nabi-Nabi ni sama juga. Contohnya kita baca dalam ayat ni pada malam ni ialah mereka akan kata kamu ni adalah manusia seperti kita juga. Jadi word tu sama kan. Jadi orang Quraisy pun cakap macam tu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Allah Ta'ala ceritakan perkara ni kepada Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi Muhammad dah rasa apa ni, oh kalau macam tu bukan aku seorang sajalah, yang rasul-rasul sebelum ni pun macam tu juga. Jadi kita kena faham maknanya Nabi Muhammad SAW sebelum ayat turun, sebelum Quran ni turun kepada dia, kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak tahu kan kisah-kisah Nabi terdahulu. Jadi kisah-kisah tu banyakkannya kisah-kisah Nabi terdahulu ialah kisah-kisah Bani Israel. Jadi kisah Bani Israel ni bagi orang Arab dia adalah, mereka ni jahil, mereka tak tahu. Mereka yang tahunya ialah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni. Bila start daripada Nabi Ishaq tu cabang kepada dia punya apa ni, dia punya cabang lah. Itu dah lain punya group tu, gang tu adalah gang Bani Israel. Tapi bila Allah Ta'ala ceritakan Bani Israel dan juga keturunan Nabi Ismail ni adalah satu je, mereka adalah semua ni adalah rasul yang datang daripada Allah. Dan apa yang di face oleh mereka sama saja. Jadi oleh kerana itu dia akan apa ni melegakan hati Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita semualah, iaitu apa? Kalaulah kita ni hidup sekarang ni, kita juga adalah membawa mesej yang sama juga dengan Nabi-Nabi terdahulu dan kita juga akan hadapi perkara yang samalah. Jadi kalau pendakwah Islam pada Allah yashfi. Syafa Allah. Okey, kalaulah kita orang zaman sekarang ni pun kalau dia bawa dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi, so mereka akan hadapi perkara yang sama juga yang dihadapi oleh Nabi-Nabi. Itu yang pertama, yang pertama. Yang keduanya, dalam surah Ibrahim ni Allah sebut tentang nikmat. Nikmat yang terbesar ialah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan kemudian bukan nikmat lain-lain. Kemudian yang kedua, nikmah ialah apa ni? Apa lawan kepada nikmat ni? Bala. Bala yang paling besar sekali kepada manusia ialah apabila dia ni kufur dan juga maksiat. So, yang selain daripada tu semua tu, sakit ke apa semua tu adalah kecil-kecil saja kan. Benda tu benda kecil ya. Benda tu benda biasa. Okey. Ayat yang terakhir pada muka soal lepas 255. Kita ni biasanya akan ambil patah balik ke belakang sikit supaya dia ada link sikit. Sebab dia start muka surat 255 ayat yang kelima yang bawah sekali pada minggu lepas ialah Allah sebut walaqad arsalna Musa. Kami telah utuskan Musa ni kepada kami telah utuskan Musa dengan ayat dia bi ayatina, dengan tanda-tanda. Ayat ni ialah mukjizat lah. Ayat ni ialah tanda-tanda. Mana dia? Jadi Nabi Musa ni ada berapa mukjizat? Dulu pernah dulu. Berapa mukjizat Nabi Musa? Semua dah bilang. Number berapa number? 9
Bitis ni ayat. So ada, dia ada macam-macam ni dalam Quran. Bila kita baca dalam ayat, dalam Quran disebut dengan 9 tanda, 9 mukjizat ni. Tapi bila ulama kira lagi, dia sebenarnya ada lebih lagi. Tapi bila check kenapa ada lebih, dalam Quran sebut 9. Rupanya dalam Quran yang sebut 9 tu ialah ila Firaun, bitis ayat. 9 ayat, 9 tanda tu kepada Firaun. Tapi kepada Nabi, kepada kaum Bani Israel, dia ada lagi yang lain. Dia ada lagi tambahan 4 ataupun 5. So jadi altogether mujizat Nabi Musa ni ialah 13 ataupun 14. 9 tu khusus untuk Firaun je. Jadi yang mana wasalwa tu adalah untuk Bani Israel eh. Sebab benda tu lah Firaun dah mati lah, tak ada. Sebab dalam Quran kata kami telah utuskan kamu kepada kepada Firaun dengan 9 tanda. Jadi itu adalah khusus untuk itu, tak apa eh. Jadi maknanya Nabi Musa ni banyak tanda-tanda, dan tanda-tanda Nabi Musa ni semua adalah tanda-tanda hissi lah. Ini benda yang boleh dinampak oleh panca indera. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala banyak eh, benda-benda tu banyak juga, tapi yang kekal ni ialah satu saja, iaitu Quran. Jadi tujuan dia adalah untuk mengeluarkan kaum kamu daripada kezaliman dan daripada zulumat kepada kegelapan kepada cahaya. Dan kemudian wazakirhum biayat biayamillah, dan untuk mengingatkan mereka. So ini kita sebut hari tu tentang tazkirah eh. Jadi tazkirah ni kalau ikutnya ialah apa? Tazkirah ni ialah mengingatkan. Jadi mengingatkan apa? Iaitu satu benda yang kita dah tahu, tapi benda ni apabila kita tahu satu-satu benda, ni psikologi punya side sikit eh. Oh ni sebab ada tafsir psikologi. Jadi yang saya baca tu dia kata macam ni, kenapa dipanggil tazkirah. Jadi tazkirah ni bila kita dengar satu-satu benda, kemungkinan kita semangat. Mungkinlah kat mana kan, kita dengar khutbah ke, mungkin khotib tu semangat ke, ataupun kita dengar ceramah ke, maulud kan, mari manalah ceramah hebat kan. Kita pun dengar, kita pun semangat eh. Kita tahu dan semangat. Jadi bila kita tahu satu benda, dia akan masuk dalam akal, dia kata kita tahu, and then dia akan menggerakkan perasaan. Tapi lama-lama kelamaan, yang menggerakkan perasaan tu dia jadi sejuk eh. Tapi yang akal tu dia masih wujud. Benda tu tahu tu masih wujud. Macam kita tahulah eh. Kita tahu kisah Nabi Muhammad, keberanian Nabi Muhammad, kejahatan orang kafir, kita kisah peperangan, ucapan Nabi. Jadi kita pun semangat dengar. Bila orang cerita dengar penuh semangat lah eh. Tapi lama-lama dia akan jadi sejuk, kita panggil kan. Sejuk balik kan. Macam kita lah kan. Kalau kita cuti panjang eh. Nanti kan cuti bulan Disember nanti, cuti pun panjang. Ni jadi sejuk lah. Oh, waktu kena tak boleh putus ni, tiap-tiap minggu ni nak kena ada je. Sebab dia kan seminggu ada 7 kan. So dia 7 dia akan start ulang balik tau. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So at least setiap kali tu dia kena ada. Waktu hikmah kenapa hari Jumaat kan, setiap kali tu orang Islam laki wajib kena dengar khutbah kan. Jadi khutbah tu, sebab tu khutbah tu kena power betul sepatutnya khutbah ni. Oh, sebab dia ni bekalan untuk seminggu kan. Oh, maknanya hari Khamis tu kita dah macam dah tak larat, dah tak ada habis power, dah bateri dah tinggal tinggal 3% lagi, tik 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 tik, dah bising dah. Jadi pergi khutbah Jumaat tu tidur pula, jadi tak ada. Ataupun khutbah Jumaat pun sejuk juga dah. Tak menyemangatkan langsung dah. Jadi nak macam mana pula, jadi makin yang 3 tu naik 10 kan. Jadi tak cukup. Tak cukup karen. Jadi sepatutnya khutbah ni kena kan Nabi kan. Kalau sebut dalam hadis, kalau Nabi ni dia berkhutbah akan berapi-api, mata dia merah. Merah mukanya, putih. Akan menyebabkan orang sahabat tu barulah dia masuk ke dalam ni kan. Jadi khutbah pun slow je kan. Kalau cerita kat Malaysia lah, orang buat main kan, ada cerita pasal makan dah buah-buahan tempatan, jangan langgar lampu merah, takkan lah khutbah jadi sejuknya khutbah. Jadi macam tu eh, apa tazkirah ni. Jadi tazkirah ni dia akan, bila kita kata wazakirhum tu ialah ingatkan ialah maklumat tu dah ada. Jadi sebab tu orang Islam ni sepatutnya dia dah apa ni, dia dah belajar semua. Orang Islam ni macam dah tahu semua benda sebab dia daripada kecil tu kan, kita dah belajar agama banyak eh. Jadi tinggal kita ingatkan je. Ingatkan, iaitu tarik ilmu tu balik kepada sanubari supaya perasaan tu kembali. Itu nama dia tazkirah.
Nama. Jadi kalau kata, mari kita dengar tazkirah sikit. Tazkirah tu maknanya bukan bagi ilmu. Kita minta suruh bagi tazkirah, dia pun cerita, hari ni saya nak cerita tentang cara mengambil wuduk. Nah, itu bukan tazkirah ni. Itu belajar fardu ain. Jadi tak kena lah kalau tazkirah ni. Okey. Kemudian inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Ada Allah kata ke situ kan. Itu semua tu akan menjadi tanda, menjadi ayat kepada likulli, ha kulli. Semua setiap kulli Li tu apa li? Tadi ada tak dia li? Muka surat 5 bahasa Arab. Likulli, untuk setiap Li tu untuk Li kulli. Ada 5 dia. Ma tu kan tambahan kita kan. Kulli tu, kulli tu ialah semua. Likulli sabarin syakur. Allah Ta'ala sebut kat sini dua sifat orang, orang yang baik orang beriman, orang yang sempurna iman, iaitu sabar dengan syakur. Sabar tu maknanya banyak sabar, syukur tu ialah banyak bersyukur. Jadi kenapa dua ni? Nabi SAW dalam satu hadis dia sebut apa ni? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Pelik bagi seorang mukmin ni ialah semua perkara yang menimpa dia, semua tu jadi kebaikan pada dia. In asabatahu syarra, kalau berlaku benda-benda yang dia tak suka, yang kalau benda-benda yang berlaku yang suka, menyukakan dia, syakara, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itulah kebaikan untuk dia. Wa in asabahu darra, kalau berlaku apa-apa yang dia tak suka, yang menyakitkan dia, dia sabara, dia pun bersabar. Fakana khairullah. Jadi kalau kita ni miskin pun dapat pahala, kaya pun dapat pahala, sakit pun dapat pahala. Kalau sehat pun dapat pahala juga. Sebab apa? Tapi kena betul lah, iaitu kalau sakit dia kena sabar, kalau sehat dia kena bersyukur, kalau kaya kena bersyukur, kalau sabar. So dia ada, hari ni kita sabar hari ni. So hadis tu ada kot, iaitu pelik tu. Jadi sebab kat sini dia ada dua, sabar dan syakur. Bila kita baca sabar dengan syakur ni, kita boleh bayangkan bahawa hidup kita ni akan berdepan dengan, mesti kena ada dua tu, iaitu Allah Ta'ala akan uji dengan kebaikan dan keburukan. Baik tu maknanya nisbah kita lah, bukan benda tu buruk . InsyaAllah semua benda yang berlaku pada kita ni semua baik. Pergi muka surat ini 256. Jadi sambungan daripada ayat nombor 5 tu iaitu kisah Nabi Musa AS. Wa idh qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Subani Israel, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Jadi nikmat yang paling besar sekali yang berlaku kepada Bani Israel ni ialah yang inilah yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel. Kalau orang putih dipanggil Exodus kan. Benda ni keluar daripada, terlepas daripada Firaun tu. Jadi mereka ni dah start daripada Nabi Yusuf tu dah dicengkam oleh Firaun tu. Dah diperbudakkan. Kemudian tu jadi Allah Ta'ala anjakum min ali Firaun. Is ketika anjakum dia menyelamatkan kamu. Min Ali. Ada Ali kan? Kusat 4 Kusat 3. Min tu ada tadi kan? Min. Kusat 5. Al tu. Kusat 2 ataupun kusat 3. Ali. Keluarga Daripada. Min dari keluarga Fir'aun. Jadi makna Fir'aun ni. And dia punya. Inilah maknanya. Dia bukan Fir'aun seorang tu. Tapi. Fir'aun tu keluarga Fir'aun. Geng-geng Fir'aun tu. Jadi geng-geng Fir'aun tu menindas Bani Israel. Jadi Allah SWT selamatkan dia. Apa yang dibuat oleh oleh Fir'aun? Yasumunakum su'al azab. Dia telah mengenakan kepada kamu dengan azab yang sangat jahat. Yang teruk lah. Dan dia telah membunuh anak-anak lelaki. Dan kemudian wayastahyuna nisa'akum. Membiarkan hidup anak-anak perempuan. So tengok maknanya lelaki dia bunuh, perempuan dia biarkan hidup. Kenapa dia tak bunuh dua-dua? Sebab kalau dah perempuan, biarkan hidup. So perempuan tak ada, so dia boleh buat apa-apalah kat perempuan tu kan. Jadi dia nak gunakan tenaga perempuan tu. Tak kawan nak buat apa kan. Quraish terbalik pula sebab ni sebab anak dia. Ni anak orang. Jadi bila dia dah bunuh anak lelaki, jadi tak ada keturunan lah. Dia kira selepas daripada tu jadi perempuan semua jadi hamba . Tu. Jadi tak ada apa ni. Itu plan ni lah. Sebab dia ada cerita dia mimpi semua tu kan. Jadi Allah kata wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada wafi tu dan pada itu zalikum zalika kum. Zalika
Zalika itu, kum tu kamu. Pada yang demikian itu. Wafi zalikum. Semua tu dah belajar eh. Bala'um. Bala'um maknanya, kalau bahasa Melayu, kan tadi dalam terjemahan saya dengar tadi dia kata, terjemahan haji ni ialah bala dan ujian tak? Bala dan ujian. Ha. Bala' tu, memang bahasa Melayu, kalau sebut bala, so dia akan pergi pada negatif tak? Ni kena bala. Tapi bahasa Arab ni, bala' tu maknanya ujian. Walana beluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami uji kamu. Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Soal mulut kan. Kami nak menguji kamu. Kami ciptakan kamu sebab kami nak uji kamu. Siapa kau yang lebih baik amalan dia. Jadi balak tu maknanya ujian. Jadi apa, kenapa ujian ni? Sebab semua benda sama ada baik ataupun buruk, semua adalah ujian. Jadi ujian tu bukannya mesti buruk, tapi hasil daripada ujian tu yang baik ataupun buruk. Faham eh? Maksud, jadi maksudnya ialah ujian tu sendiri, apa yang datang daripada Allah kepada kita tu, benda tu bukan buruk. Tapi orang yang lulus ataupun tak lulus, itu yang akan keluar. Jadi apa kan, kalau tu masuk exam, bukannya O-level ataupun E-level tu buruk eh. Yang keluar tu, result dia tu ialah buruk. Elok tak elok eh. Jadi datang ujian, dia boleh jadi keluarlah apa ni, dua daripada situ eh. Iaitu manusia ni ada terjadi pada dua golongan ni. Jadi Allah SWT katakan itu adalah ujian yang besar untuk Bani Israel. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Kemudian ayat ketujuh, wa iz ta'azzana. Kita dah belajar pasal ni, pasal Arab ni. Pasal anggota manusia belum? Belum eh? Belum. Okay. Mungkin muka surat 10 kot. Ha. Telinga apa telinga? Azana eh? Uzun, telinga uzun. Ni amfun, ni ain, ni famun, ni uzun. Okay. Jadi mana-mana word, kalau azana tu daripada alif, za, nun tu, so makna dia ialah ada kaitan dengan telinga. So kalau kita azan, azan tu lah. Azan tu kenapa dipanggil azan? Sebab nak bagi dengar oleh telinga. Sebab tu azan. Kalau kata ta'azzana, maknanya ialah mengiklankan. Ta'azzana. Jadi wa'iz is ketika, dan ingatlah ketika ta'azzana rabbukum, Tuhan kamu mengiklankan. Jadi ini iklan ni ialah untuk kita semua ni. Iaitu adalah satu statement dalam ataupun prinsip dalam hidup ni yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita semua. Iaitu apa? Dia punya tu ialah dua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tu dia punya tu. Start daripada Nabi, zaman Nabi apa? Nabi Musa AS sampailah kepada kita ni, iaitu kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. So dia tak kata tak tambah. Dia tak kata, Allah tak kata kalau kamu syukur aku akan tambah. Tapi kalau kamu tak syukur, aku tak tambah lah. Dia tak kata aku tak tambah, tapi dia cakap azab aku pedih. Maksudnya siapa yang tak bersyukur, maknanya kena azab. So syukur ni, apa masalahnya? Susah sangat nak bersyukur eh. Tapi ingatlah kan, syukur ni bukan alhamdulillah je. Bukan terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah, terima kasih. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, 100 kali satu hari dah. Alhamdulillah saya dah bersyukur lah. Bersyukur dengan bukan alhamdulillah tu eh. Tapi bersyukur, ikut ulama kata ialah dengan gunakan nikmat tu kepada kebaikan. Jadi kalau orang tu alhamdulillah, alhamdulillah, tapi gunakan nikmat tu pada benda yang tak baik, semaknanya benda tu tak bersyukur lah tu makna dia. Walaupun dia ucap alhamdulillah. Maknanya guna apa? Kita kata nikmat ni, semua benda yang semua orang ada apa? Ni mata, telinga semua kan. Ada orang tak ada mata, ada orang tak telinga, tapi majoriti manusia ni ada benda tu kan. So itu pun nikmat lah satu kan. Kemudian nak nikmat tambahan lagi apa? Oh, rezeki. Ada orang rezeki lebih, ada orang rezeki kurang, ada orang pangkat lebih, ada orang pangkat. So benda tu semua tu kena gunakan, semua benda adalah untuk kebaikan. Kalau guna tak baik je, itu maknanya kufur. Jadi kufur tu bukan makna apa eh? Tak, ini bukan Tuhan bagi. Tak mesti macam tu. Itu dah syirik yang tu. Betul itu dah syirik tu, sebab mengingkari apa yang Tuhan bagi pada dia. Jadi kufur tu bukannya, kufur tu ialah lawan kepada syukur. Jadi
Sebab tu, tapi kufur kat sini ada dua eh. Al-kufru wal-kufran. Dia lain. Kalau dalam bahasa Arab mana eh? Kufran, kufur, kufran tu ialah kufur betul. Kufur betul eh. Kufur tu lah. Syirik tu kan. Ha, kufur syirik tu. Tapi kufur sini, tengok dia kata-kata tengok kan. Dia lawan kepada syukur. Jadi kalau kita, awak ni kufur. Orang Melayu cakap baik, baik sikit. Kufur nikmat dia panggil. Nah, tu word baik sikit lah. Tapi sebenarnya dalam dalam sini tak ada kufur nikmat, kufur tak nikmat. Dia kata, kalau kamu kufur. Jadi mana automatik eh? Siapa yang tak bersyukur, maka dia adalah kufur. Jadi siapa yang tak bersyukur, siapa yang tak bersyukur, maka dia adalah kufur. Jadi automatik kufur tu adalah inna azabi lasyadid. Allah kata azab. So dalam Quran dia punya, dia punya apa ni, dia punya macam ni, apa nak kata eh? Prinsip dia, cara kita nak faham Quran eh? Kalau ada sebut azab, maknanya benda tu masuk dalam dosa besar eh? So dia, dia bukan dosa kecil macam boleh. Maksud dosa besar, dosa kecil ni, kalau dosa besar tu, benda tu mungkin boleh hilang dengan amalan-amalan yang baik kan, kita buat kan. Nabi kata antara Jumaat dengan Jumaat, antara Jumaat dengan Jumaat, antara solat dengan solat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara tu semua tu adalah kafarah lima bainahuma. Ada tu menjadi kafarat kan. Kafarat tu maknanya dosa yang terhapus sendiri. Sebab kita ni kan banyak dosa yang kita buat kan, dosa-dosa kecil yang kita buat tanpa kita sedari. Jadi benda tu akan terhapus dengan amalan baik. Jadi sebab tu dia ada macam ada antara dua, antara dua tu Nabi sebut kan, antara solat hingga solat. Next solat kan, tengah-tengah tu mungkin kita akan buat dosa. Tapi bila kita ambil wuduk, Nabi kata dia akan, dia akan gugur kan melalui air wuduk semula tu. Oh. Kemudian antara Jumaat dengan Jumaat, dosa yang kita buat seminggu. Antara Ramadan hingga Ramadan, dosa yang kita buat setahun tu. Jadi benda tu dia akan maafkan. Tapi dia tak hapuskan dosa, dosa besar kan. Kalau ada azab, kalau ada azab tu maknanya dosa tu adalah dosa besar. Automatik lah macam tu eh. Kalau Allah sebut perkataan azab dalam tu, ataupun sebut neraka, kamu akan masuk neraka lah, fawailul lil musallin, apa ni, neraka lah kan. Wail bagi orang-orang yang sembahyang, yang mana ansolatihim sahud, yang tu tu. So maknanya tu adalah dosa besar. Dosa besar tu maknanya kita tak akan terhapus kecuali dengan taubat eh. So kufur ni, kufur ni dia sebut azab tu, maknanya itu mana masuk, masuk dalam dosa besar. Kufur nikmat eh. Ya, kufur nikmat. Ini orang Melayu panggil kufur nikmat. Kufur nikmat ni tidak menggunakan nikmat Allah tu pada benda yang baik, ataupun tak 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 jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Ya, betul. Ha. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kenapa guna perkataan kufur? Sebab dia nak tunjuk berat benda tu. Iaitu tidak bersyukur ni ada satu benda yang yang berat eh. Kita nampak macam tak ada bersyukur, tak terima kasih je. Ni manusia tak apa eh. Kalau manusia pun Allah kita bagi kat dia, ambil terus cabut lari macam tu je tak. Tak tengok muka kita. Kita pun naik bengang juga tak. Oh. Kalau orang buat macam tu kan, manusia kan bagi daging kat dia. Ambil. Oh. Tak ada terima kasih. Jadi kita pun macam rasa nak marah juga tak. Kita nak marah kan. Oh, jadi Allah Taala bagi bagi kat kita. Okey, waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Apa maksud ayat nombor 8 ni? Ialah nak sebutnya Allah ni, ni dia tak, dia tak ter, ter terkesan eh, dia tak affected dengan iman orang bersyukur atau tak bersyukur. Maknanya kalau makhluk semua bersyukur semua kepada Allah, so dia tak effect apa-apa. Kalau tak bersyukur pun tak effect apa-apa. Samalah seperti hadis 40 yang kita baca dulu eh. Haji, macam mana Haji? Dah dua kali round kita baca hadis 40 round. Satu setengah. Ada satu hadis 40. Ada nombor berapa? Wallahu a'lam. Siapa ingat? Siapa ada ingat? Ha. Sebutlah lebih-lebih kurang. Ha. Ha, ada Ibn Abbas, betul. Betul. Ada Ibn Abbas yang naik apa, naik keledai tu kan? Naik unta, naik. Ha, dia pun ni Nabi cakap kat dia masa tu, dia baby, dia baby, bukan baby pun, masa budak lagi, ya gulam. Nabi kata kan, ini wali muka kalimat, aku nak ajar kamu beberapa perkataan ini. Ha, okay. Lepas tu last sekali hadis tu, hadis tu panjang sikit ni eh. Kita baca, kalau tak, kalau tak ingat lagi tu maknanya kena baca sekali lagi ni eh. Semua orang nak kena check lagi, satu minggu satu hadis baca sendiri. Tambah lagi kerja. Okay, jadi adalah ujung hadis tu dia kata kan, kalau lah semua atas dunia ni, orang manusia atas dunia ni, daripada awal sampai akhir semua sekali ni, ingat lagi okay? Oh, paling jahat sekali, berada hati dia paling
ikut orang paling jahat siapa? Oh, Firaun. Firaun paling jahat dalam dunia ni. Okay. Orang semua macam Firaun. Daripada awal Nabi Adam sampai ke daripada hujung manusia. Dia akan efek pada Allah. Dia tidak akan mengefek pada Allah walaupun sedikit. Kemudian, gitu juga sebaliknya. Kalau semua tu beriman, di atas hati yang paling takwa sekali. Maksudnya semua orang tu macam Nabi Muhammad semua. Dia takkan efek pada Allah pun. Tak menambah apa-apa pun pada Allah. Jadi, sama dengan ayat ni. Ayat ni ialah, waqala Musa, kata Musa, kalau kamu semua takfuru, in takfu, in kalau. Ada tak dia? In, ada tak? Tak ada. In. Ke dalam lepas dah. In takfuru, kalau kamu kufur, antum, antum ada eh? Ada ha. Kalau tak ada lagi antum, tu muka surat pertama lagi tu. Muka surat dua. Kalau kamu semua, antum eh, kamu semua kufur, sebab dia kait dengan atas tu kan? Kalau kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, azab aku pedih. Tapi Nabi Musa berkata, kalau kamu semua kufur, waman fil ardi jami'an, dan semua yang di bumi ni, semua di bumi ni maknanya manusia semua kufur semua. Dia kata, fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Maka Allah itu ghaniyyun hamid. Bagi laluan sikit tau. Syekh. Jadi ghaniyyun tu nama Allah eh. Salah satu daripada Asma'ul Husna kan. Abdul Ghani eh. Ha, Abdul Ghani. Jadi Ghani itu makna kaya. Makna. Jadi kalau Allah itu kaya, jadi makna kaya ni ialah tidak berhajat kepada sesuatu. Makna kaya kan. Dalam surah Iqra, kalla innal insana la yatgha arrahu istaghna. Manusia ini jahat kerana dia rasa dia ni kaya. Dia rasa tak perlu pada Tuhan. Jadi ghani tu maknanya kaya. Jadi Allah ni sifat dia kaya. Apa kaitan kat sini dia kata kaya ni? Sebab maknanya kalau orang semua baik pun dia tak efek apa. Kalau dia orang teruk pun dia tak efek apa. Maknanya dia tak perlu pun. Jadi sebab, jadi oleh kerana tu kita bersyukur ni ialah untuk kita, bukan untuk Allah. Dia tak menambah apa-apa untuk Allah. Kalau manusia ni, sebab apa orang tu jadi besar? Sebab kita duduk puji dia kan. Kita duduk menganggap dia tu besar. Gaddafi sebab orang akui tu, bila orang tak nak lah, orang boleh tembok macam tu je tak? Atas kereta je. Atas jalan raya. Tembok mati. Dia jadi hina lah dia kan. Tapi jadi orang kata, oh semua kita puji. Oh wajib dia. Semua kita, kalau kita kutuk dia, apa je dia. Nah, dia pun jadi tension tak. Dia tak rendah lah dia. Sebab dah orang tak terima dia kan. Ah gitu. Jadi manusia ni dia perlukan kepada apa ni, sesuatu untuk dia ni jadi hebat lah. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Alam yaktikum, dia biasanya Ghani ni dengan Hamid ni dia gabung eh. Dia gabung dua. Hari tu kita sebut eh, Hamid tu maksudnya apa ni, yang mempunyai sifat yang mulia, yang terpuji walaupun orang tak puji. Itu makna Hamid eh. Alam yaktikum naba'ul lazina min qablikum qaum Nuhin wa Adin wa Samud. Kita akan datang berita. So ada situ yang tiga, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Kemudian wallazina min ba'dihim. Ada tiga titik situ kan dalam Quran Madinah kan. Ada tiga titik tu. Tu bukan tiga titik. Kulit. Kulit apa yang kena samak tu kan. Salah pula ni. Titik ada titik tiga. Titik tiga tu faham semua kan. Ada setengah masahaf tak ada. Tak. Oh, dia setengah tu dia buat kaf lam kan. Wakaf aula tak? Setengah. Oh, kat sini yang tak tahulah, yang saya ni ada titik tiga. Situ ada titik tiga. So maksud titik tiga tu kena berhenti salah satu eh. Kena berhenti pada salah satu. Jadi kalau kata wasamud berhenti kat situ, jadi yang selepas itu tak boleh berhenti lah. Wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Dia akan ubah makna sikit lah. Dia akan efek pada mana. Dan juga satu lagi apa ni, Quran ini bacaan dia, tulisan dia, semua tu dia ni kita memang warisi daripada Nabi kan. Jadi sebab Nabi dah baca macam tu, jadi semua ikut macam tu lah maknanya. Sebab kan dia ada kiraat kan. Bila kiraat ni, dia panggil kiraat ni adalah maksur. Dia panggil memang dapat daripada Nabi. Ada sanad dia, ada tujuh semua. Okay. Tak apa yang tu eh. Wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Adakah tidak datang berita-berita orang sebelum daripada kamu, iaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan juga selepas daripada mereka, selepas daripada Samud tu, la ya'lamuhum illallah. Ramai lagi yang kita tak tahu eh, melainkan Allah tahu.
Jadi bila sekarang ni kan manusia ni ekologi pergi korek sana korek sini korek sini jumpa. Korek sini jumpa sini. Korek-korek sini jumpa ni kan. Jadi manusia ni baru tahu lah. Jadi maknanya bukan yang dalam sebut dalam Quran ni ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Soleh, kaum ni itu saja ada kan. Atas dunia ni banyak lagi. Yang kaum-kaum yang Allah Taala jadikan berselerak atas muka bumi ni. Dan setiap kaum tu ada nabi dia. Sebab zaman dulu tak ada alat komunikasi semua kan. Jadi Allah Taala jadikan setiap kaum tu ada nabi dia. Jadi yang kita belajar dulu, kita belajar dulu nabi-nabi ni ada 25, rasul ada 25. Nabi ada 313 eh? Ya betul ke? Tak. 313 tu ialah rasul-rasul. Tak. Tapi mana lagi 313 tolak 25 tak tahu. Nama tak tahu mana kan. Yang rasul pula nabi-nabi pula kata berapa lah. Saya tak ingat. Orang tu kena masuk balik test. Ada 104,000 lah kata kan. Jadi maknanya dia ni berselerak. Allahu ya'lam nahnu na'lam lain. Kita tak tahu eh. Allah Taala tahu eh. Sebab tu dia kata kat sini, Allah la ya'lamuhum illallah. Tidak mengetahuinya melainkan Allah saja. Illallah, illa melainkan. Melainkan Allah. La ya'lamuhum illallah. Kan mudah tak? Mudah je tak? Allah tidak mengetahui mereka melainkan Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Tengok dia sebut kan, telah datang kepada mereka semua ni rusuluhum bil bayyinat, rasul-rasul mereka dengan dengan tanda-tanda. Jadi semua rasul, semua kaum-kaum tu yang kita tahu ya, kita tak tahu ke bangsa apa benda jenis duduk-duduk ceruk mana ke, Red Indian Eskimo ke, mana lagi Aztec ke, semua tu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Semua tu datang rasul-rasul mereka, masing-masing ada rasul mereka dengan jelas. Jadi apa yang berlaku, ingat kan, surah Ibrahim ni ialah dia nak cerita pasal kesatuan eh. Kesatuan perangai orang kaum ni. Bila mereka dapat rasul apa mereka buat? Jadi Allah sebut ni faraddu aydihum fi afwahihim. Mereka telah kembalikan tangan mereka, ID tu kita dah belajar eh. ID tangan. Faraddu, mereka telah kembalikan tangan mereka fi afwahihim, di mulut mereka. Apa maksud dia? Ada tiga maksud. Yang dalam bahasa Arab ni meletakkan tangan pada mulut. Lepas tu siapa yang letak tangan pada mulut siapa? Dia boleh jadi semua tu dalam bahasa Arab kat sini. Dia boleh jadi sekarang ni ada rasul, kemudian ada kaum. Rasul letak tangan di mulut dia macam tu eh, ataupun orang yang dengar tu depan tu letak tangan pada mulut dia, ataupun orang yang kaum dia tu letak tangan di mulut nabi. Macam tu lah. Dia semua boleh jadi tu eh. Dalam masyarakat tu semua boleh, ayat tu boleh jadi kemungkinan semua tu. Kemudian dia kata kalaulah mereka tu letak tangan di mulut nabi, mulut mereka, apa maksud dia? Dalam masyarakat pun ada tiga pula. Satunya macam tu. Itu tanda apa tu eh? Tanda geram kalau dalam masyarakat tu. Aduk alai tu apa ni, meletakkan jari dalam mulut. Versi dalam ayat lain mana tanda geram. Geram macam tu macam tak. Itu dia simbolik dalam masyarakat tu, meletakkan tangan di mulut. Yang kedua, letak tangan mulut ni mana? Malah dengar macam tu. Yang ketiga, tak bagi cakap eh. Dah. Benda dia cakap ke nabi tu, stop. Jangan duk bersyarah lah. Jadi tafsir kata tiga-tiga tu boleh jadi ni kata. Dan sebab Quran ni bila dia datang, banyak banyak benda perkataan dalam Quran ni ataupun ayat dalam Quran ni, dia boleh, dia tafsiran dia luas. Jadi dia boleh pergi apa ni, mungkin keadaan kita, kita hadapan dengan orang macam tu. Kadang-kadang kita hadapan dengan macam tu. Jadi semua apa ni, ayat tu dia boleh ni sesuai di dalam banyak keadaan. Jadi orang mungkin hadapi macam ni, ada orang hadapi macam ni, ada orang macam ni. Kita sekarang wallahu alam hadapi macam mana. Itu kata tak. Di sini sekarang mungkin kalau kat Malaysia tak boleh bercakap, tak ada license, tak ada permit. Jadi yang bekas penyanyi tu nak ceramah kan. Bob Lukman sekarang ni Jais cari dia pergi Selangor tu sebab dia ceramah. Dia kata kenapa masa saya menyanyi dulu tak ada orang halang pula, sekarang ni bila saya nak ceramah agama tak boleh pula. Saya malas pergi ke jabat agama panggil dia, tak nak pergi.
dia boycott. Jadi kalau nak marah tu pergi panggil semua penyanyi-penyanyi yang duduk memekik-mekik tu, kata tu. Dia bawa benda mengarut tu. Kenapa panggil saya seorang je? Saya cakap agama. Dia cakap. Kemudian waqalu faraddu faraddu tadi faraddu aydihum fi afwahihim, mereka letakkan tangan pada mulut mereka. So mereka tu boleh jadi macam-macam, mereka nabi, mereka ni semua tu. Waqalu inna kafarna bima ursiltum bihi, mereka berkata kami kufur dengan apa yang kamu diutuskan. Wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilahi murid, kami semua tak percaya lah. Kami semua syak, syak ni tak yakin ni. Qalat rusuluhum, berkatalah rusul-rusul mereka. Ha ni yang ya, kita kata apa ni, dia start sekarang ni, dah start cerita rusul-rusul . Jadi cerita ramai . Qalat rusuluhum afillahi syakun, adakah pada Allah ini ada syak, ada benda yang tak kena, ada benda yang tak betul. Fatiris samawati wal ard, sedangkan dia adalah pencipta langit dan bumi. Dalam bahasa Arab, khaliq, khalaqah pun pencipta juga, fatiru pun pencipta juga, badi'u pun pencipta juga . Jadi banyaklah kalau dalam terjemahan tu semua kata pencipta, pencipta situ kan? Pencipta fatirus sama. Ha? Pencipta. Oh, ja'ala tu dia menjadikan. Ja'ala ni dia bukan mencipta daripada ada tak pada tak ada. Dia macam menjadikan satu benda tu macam ni. Dia bukan menciptakan satu benda daripada tak wujud pada wujud . Itu beza. Sebab word-word bahasa Melayu ni dia tak ada nak gunakan khalaqan dengan ja'ala. Ja'ala ni macam saya menjadikan kursi itu atas meja, kata kan. Itu ja'ala. Tapi kalau khalaqan ni, saya mencipta benda tu daripada ada, daripada tak ada kepada ada. Fatiru ialah fatiru dia dekat dengan makna badi. Badi us-samawati wal ardi. Badi. Badi pun nama Allah kan, Abdul Badi. Badi. Asma Usna . Hari tu kita nak buat kan, nak mengenali Asma Usna tapi tak buat-buat lagi tu. Ada badik kan, ada kan badik. Badik tu ataupun fatir ni ialah buat satu benda daripada yang tak ada, tak ada contoh sebelum daripada tu. Kalau bahasa orang sekarang ni kreatif . Ataupun inovasi baru, kreativiti tinggi, dia boleh buat fikir, dia boleh buat iPhone. Jadi Samsung pun nak tirulah. Jadi tak boleh, dia kata aku badik, dia kata aku fatir. Perkataan-perkataan ini kan orang Arab guna, tapi setengah-setengah tu ada satu cerita. Ada seorang sahabat Nabi yang paling terror sekali pasal tafsir-tafsir Quran ni. Siapa dia? Kuis. Pasal makna Quran. Pasal tafsir Quran. Seorang sahabat Nabi, Ibn Abbas. Betul, Ibn Abbas. Masih kecil lagi Nabi dah doa untuk dia kan, tak? Puh, tiup dalam mulut tu. Ludah dalam mulut tu, ya Allah ajarkanlah dia takwil kan, ilmu takwil. Jadi dia ni pandai. Tapi dia sendiri, dia kata satu kali tu aku terfikir apa makna fatir . Fatir, fatir, apa makna fatir? Dia termenung-menung, tak tahu dia. Last kali datang dua orang Arab Badui bergaduh depan dia. Kokang-kokang. Orang Arab Badui ni bahasa dia bagus . Tak macam sekarang, kalau orang asli ni bahasa tak bagus tau. Maknanya orang Badui ni bahasa dia tidak tercemar . Jadi bahasa dia tepat. Jadi dia datang bergaduh depan Ibn Abbas. Dia bergaduh-bergaduh pasal apa? Pasal telaga. Ada satu telaga dia bergaduh ni kata aku punya, ni kata aku punya. Jadi Arab Badui, seorang Badui tu kata, "Tak, ana fartartuha," dia kata. Oh, jadi Ibn Abbas tanya apa makna fartartuha tu? Fartartuha dia, aku yang mula-mula menggalinya. Oh, jadi fatir tu ialah orang yang mula-mula buat satu benda tu. Yang orang lain tak buat lagi sebelum daripada tu. Oh, jadi Ibn Abbas kata, aku belajar daripada orang Arab Badui tu, makna fatir. Itulah cerita dia. Nak ceritanya, Ibn Abbas pun tak tahu juga kadang-kadang makna Quran. Macam Selina Umar juga kan? Selina Umar, apa ni? Wafakihatan wa abba. Dia pun termenung, apa benda wa abba . Tanya, hey, orang Badui, mana abba ni apa? Dalam surah Nazi. Ah, mayat asal lah. Jadi wafakihatan wa abba kan, buah-buahan dan juga sayuran kan. Tapi dia tak tahu makna tu. Ni Sayyidina Umar ni pun tak tahu juga. Dia tanya orang Arab Badui tu. Jadi balik semula cerita ni, jauh ni cerita fatir. Jadi fatir tu ialah buat satu benda, Allah Taala ni buat satu benda tanpa ada
sebelum daripada tu benda yang macam tu. Itu ini kata hebat masalah kan. Jadi sebab dia Fatih mana lain, kalau khalaqa mana lain. Khalaqa tak semesti menceritakan satu benda tak semesti ada, tak ada sebelum daripada tu. Word tu, ah word lah. Ni original lah. Fatirus samawati wal ard. Jadi bila bila orang Arab baca ni ni, ni ayat ni kan, dia kata afillahi syakkun, adakah pada Allah ini syak lagi, sedangkan dia lah yang membuat satu benda yang memang tak ada benda sebelum daripada tu yang macam tu. Jadi lain lah makna dia kan. Tapi kalau dalam terjemah mungkin menciptakan, menjadikan macam tu lah, dia tak terasa sangat dia punya makna tu. Jadi insyaAllah kan kuatkan sikit hafal bahasa Arab tu supaya kita boleh nampak dua tu. Kemudian yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum, dia menyeru kamu, Allah Ta'ala menyeru kamu ni supaya dia nak, dia nak mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Jadi ni tengok rasul-rasul ni, kita tengok rasul ni, ni dalam ni Nabi Nuh, semua cerita ni macam Allah Ta'ala ni ni macam dalam tafsir kata dia ni macam baik sangat, macam baik macam lembut sangat dengan manusia ni. Macam dah lah kufur tapi Allah marilah tak apalah. Macam sepatutnya degepang bagi penampar tak. Macam mana orang dah bagi makan, orang bagi apa benda semua kan, orang panggil tak datang, kau macam mana? Sepatutnya tak boleh berkasar lah kan. Tapi itu ada satu hadis kursi yang Syekh Sya'rawi dia, dia sebutkan masa tafsir ni, dia kata bila manusia ni kufur atas dunia ni, langit-langit pun marah. Langit cakap pada Allah, mari aku, aku runtuh lah atas manusia semua biar, biar mampus. Bumi pun cakap juga, mari aku nak, aku nak belah bumi ni biar masuk semua jadi macam apa, gempa bumi tu kan. Belah semua masuk dalam semua dalam dalam bumi. Bukit pun cakap, marilah Tuhan aku nak, aku nak terbang ni, aku nak hempuk atas ni budak-budak manusia ni, makhluk manusia ni yang jahat degil ni. Allah kata jangan, cakap kat langit jangan, 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 dia kata aku cip, kalaulah kamu ciptakan, Allah kata kalau kamu ciptakan dia, nescaya kamu akan sayang pada dia. Kalau kamu ciptakan dia, cakap kat bumi, kalau kamu ciptakan, kamu akan sayang kat dia. Jadi Allah nak kata kat sini kan, Allah ni kan dia sayang kat kita ni. Jadi dia ajak kita ni apa, mari nak, nak, nak apa ni, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum, dia ajak, mengajak kepada supaya dia nak ampunkan dosa kita. Sebab kita ni memang buat salah kan, kan starting kita ni turun ke bumi ni kesalahan, tak kira kesalahan tu dosa tak dosa eh, tapi kan kesalahan kerana pergi pada pokok tu kan, maknanya langgar pada Tuhan lah. Kemudian kita pun tercapuk kat sini. So dasar kita ni memang salah kan, starting tu kan. Jadi Allah Ta'ala ni nak ampunkan kita, lepas tu nak bawa pulak masuk syurga. Tapi manusia ni tak nak eh. Jadi kata kat sini adalah apa ni, kasih sayang Allah tu, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan kemudian dilambatkan, dilewatkan. Maknanya bukanlah kita, kalau kita kufur tu terus berdebak bagi, tak ada dah. Kalau kita buat salah ni, Allah tak balas kita terus kan, dia dilewat-lewat-lewatkan kan, tak sampai mungkin nak bagi can lah kat kita ni, bagi masa kan. Qalu, tapi manusia ni kata in antum illa basyarum misluna, kamu ni macam kita juga, tetap juga tak nak terima kan. Turidu antasuddana amma kana ya'budu abauna, adakah kamu, jadi apa ni, pengikut apa ni, umat Nabi Daud, Nabi-Nabi terdahulu ni, mereka tetap akan cakap, mereka kata malah kan, kamu ni apa nak kacau kita ni, kita nak ikut apa yang tok nenek kita buat. Jadi masalah dia lah, masalah nak ikut apa yang dibuat oleh tok nenek kita, abauna. Abauna tu ayah-ayah kami eh, daripada abun, abun tu ayah, abak tu ayah-ayah, ayah-ayah tu bila itu maksudnya lah ayah, datuk, nenek. Ini masalah ikut ni lah ni eh, ikut apa, ikut panggilan-panggilan apa, kita panggil tradisi eh, budaya dah nenek buat ni, dah buat ni. Dalam tafsir kata kita ni ni dalam agama, dalam benda-benda ni nak ikut sangat, tapi dalam benda lain tak ikut pun. Dalam mak ayah kita naik, naik jalan kaki, jalan kaki lah, pergi ke bandar pergi. Kenapa naik kereta? Naik kereta juga. Dia orang dulu pakai apa? Pakai kain pelekat je ke mana-mana, pakai kain pelekat lah, pergi kerja pakai kain pelekat, tak ikut sangat. Tapi yang tu nak ikut sangat tak? Bila kahwin nak bersanding juga, nak juga bersanding, nak ikut juga.
kenapa tak boleh berubah-ubah lah nak? Kita dah naik kereta dah kan, dah mod lain, kita dah berubah. So ubah je lah kan. Tapi jadi pelik lah kita kan, benda yang tak ada faedah tu kita duduk ikut juga kan? Padahal Rasul menyeru kepada kita ni berubah kan? Kalau benda tu tak betul. Jadi Fatuna bi Sultan Mubin, kata kaum-kaum tu, bawalah datang kepada kami dengan Sultan. Oh, minta Sultan eh. Bi tu dengan, Sultan tu Sultan eh, bukan Sultan. Oh, bawa Sultan sini. Mubin tu jelas. Ha, bawalah kepada kami Sultan tu. Kalau tak kami tak percaya. Eh, jangan gitu. Itu terjemah salah pula tu. Dalam Quran, Sultan ni ada dua makna. Nombor satu, maknanya dalil. Yang kedua, makna dia paksa. Eh? Paksa, paksaan, paksaan. Sultan tu. Makna dalam Quran eh? Makna Sultan dalam Quran. Okey. Nak tengok tengok ke depan sikit boleh tak? Muka surat 258. Ha, takut akan mati kan, tak sempat kan tak? 2 minggu lagi kan? Ha, jadi kita tengok ke depan sikit. Dalam ayat dalam ayat 22. Dalam ayat 22 baris yang ketiga. Dan berkatalah syaitan tu eh. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Apabila selesai semua sekali, syaitan pun berkata, innallaha wa'adakum. Allah menjanjikan kepada kamu wa'dal haq, dengan janji yang betul. Wa wa'adtukum, dan aku pun berjanji juga. Syaitan berkata, ni cerita dalam kiamat nanti kan. Wa wa'adtukum, ni baca ke depan ni eh. Fa akhlaftukum, tapi aku tak tunaikan janji aku. Aku tipu je, dia cakap. Jadi sebab dia kata, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Kan ada perkataan sultan kan? Dan tidak adalah bagiku sultan. Ha, syaitan cakap, ni hari kiamat. Bila dah, ha, dah kau ikut aku, siapa suruh? Tuhan dah janji, tapi aku pun janji juga dulu kan? Ha, tapi sekarang ni, aku janji tipu je. Jadi dikatakan kat sini, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sebenarnya tak ada, tak ada kuasa untuk paksa awak. Jadi paksaan manusia tu kan? Dulu, dulu aku paksa kamu ke? Atas dunia ni, adakah aku paksa? Illa an da'utukum fastajabtum li. Dia kata, masa dunia dulu, aku ni ajak je. Kamu nak ikut, aku tak paksa pun. Betul tak? Macam kita atas dunia sekarang kan? Syaitan paksa kita ke? Tak, tak boleh. Kalau kamu tak ikut aku. Tapi dia secara halus, ustaz, dia masuk dalam dalam kita punya dalam rumah kita lah. Kalau halus lagi tu. Yelah, tapi dia tak paksa. Kalau kita tak ikut, dia tak dalam mati. Adalah mati, dia masuk hati. Kita taklah mati. Ah, tiba-tiba kau tak ikut aku ya? Ah, dia cekik kita tak ada. Oh, tu lah maksud sultan tu. Sebab dia tak boleh paksa. Lepas tu dia kata, aku tak paksa kamu pun. Aku just ajak je. Kemudian kamu first tajabtum. Kamu ikut, kamu first tajabtum li. Kamu respon. Kamu say no lah. Tak nak. Okey. Tu insya-Allah 2 minggu lagi insya-Allah tu. Cuma saya nak cerita perkataan sultan. Oh. Jadi perkataan sultan dalam Quran ni ada dua makna eh. Satunya hujah yang kuat, yang keduanya paksaan. Ada kuasa untuk paksa. Jadi kat sini tadi tu biasanya dia akan minta hujah yang kuat lah. Yang kamu ni betul. Biasanya umat-umat dulu minta daripada nabi-nabi. Mana? Oh, minta hujah. Jadi Rasulullah kata, hujah mana lagi? Kan ni dunia bumi semua ni hujah dah ni. Nak apa lagi nak kata Tuhan ni? Macam Wallahualam. Saya balik. Ustaz, ni daripada minggu lepas dan mukadibah ni, surah ni macam surah mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, the trending of cara mendakwahkan ni ustaz. Semua apa? Nabi-nabi dulu macam mana, sama dia punya pattern. Jadi bagi ketani macam mana ustaz? Macam mana pattern? Patternnya yang pengajaran ketani jadi untuk ketani. Dia jadi pattern dia ada benda yang nabi buat, kemudian akan ada pattern tu datang. Problem tu datang. Jadi dia nak katanya, maknanya kalau kita nabi ni buat kerja macam ni, so masalah dia akan happen macam ni. Jadi kalau kita pula, untuk kita, kalau kita ni tak ada masalah macam tu pun, betul lah, sebab kita tak buat apa yang Nabi buat. Jadi kita tak adalah masalah tu. Predictable lah. Dah dapat kita suspect. Usual suspect. Jadi sepatutnya kita kena buat lah apa yang Nabi buat. Barulah kita akan
merasai apa yang Nabi rasa. Kalau tak, jadi surah Ibrahim ni kita gunting buang lah. Macam sebab dia tak ada. Faham ke? Ada lagi? Sudah faham ke? Faham semula. Sudah menghayati insyaAllah. Okey, kita teruskan. Tadi saya anda melihat pasal sabar. Ustaz pasal sabar. Sekarang tadi insyaAllah tadi share apa ni? Riyadus Salihin.